Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim ya guys. Jos, Pak. Iya. Alhamdulillah guys, kata Pak Camat lebih mantap katanya. Aduh, tadi tertiduran ya, ketiduran juga ya. Oke guys, apabila video Aki bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya biar berlangganan video-video Aki terbaru terus ya. Dan jangan sampai ketinggalan, ikutin terus pemijatan Aki ya. Oke, lanjut. Salam sehat selalu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Aki ya. Kali ini alhamdulillah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kali ini Aki dapat pasien perdana ya, guys. Dan pasien ini adalah Bapak Anan Safrani ya. Dan Bapak Anan Safrani ini adalah Bapak Camat kita di Gunung Tabur ya. Dan mudah-mudahan entah dengan izin Allah, entar Aki pijat dan Aki terapi langsung enak, jadi untuk menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari enak, enteng, ringan ya, sehat ya guys tentunya ya. Oke, sebelum kita melakukan pemijatan seperti biasa kita berdoa dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Khususan si jabang bayinya Bapak Anan Safrani. Mudah-mudahan disembuhkan dari segala sakitnya, diangkat semua penyakit dari tubuhnya, dan mudah-mudahan dijauhkannya dari mala bencana beserta keluarganya dan teman-teman kerjanya. Dan mudah-mudahan dicukupkannya rezekinya. Dan mudah-mudahan bagi penonton setiap video Aki juga sehat selalu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Hoiril mahdubi alaihim waladzalim. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gusti Allah ingkang Maha Pengasih lan Maha Penyayang, Gusti Allah ingkang Maha Agung, Gusti Allah ingkang sedaya panguripan lan kahanan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Gusti atas segala berkat, rahmat, nikmat, rezeki, kesehatan yang Kau limpahkan kepada kami semua. Sehingga di dalam kompleksitas kehidupan kami, kami senantiasa terlindungi, terayomi, tertuntuni, terbelas asihi besaran-Mu Gusti. Matur nuwun Gusti, hanya kepada-Mu lah kami bersujud, hanya kepada-Mu lah kami menyembah, bersandar, mengabdi, memohon pertolongan dan perlindungan. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke guys, ini adalah mediasi pemijatan Aki, adalah terapi buah jinitri ya. Dan manfaat terapi buah jinitri ini adalah untuk melancarkan peredaran darah ya, untuk menyembuhkan persendian ya, sakit persendian ya, untuk apa namanya, menyembuhkan stroke juga ya, karena stroke itu saraf-sarafnya ya, jadi yang terganggu, jadi bisa diterapi pakai buah jinitri ya, termasuk kolesterol, darah tinggi ya. Dan manfaat-manfaatnya bisa dibuka-buka di Google juga ya, lebih lanjutnya ataupun di YouTube ya. Berkali-kali Aki terangkan ya manfaat-manfaat terapi buah jinitri ya. Seperti biasa kita pijit-pijit dulu biar lemas urat-uratnya, baru ntar kita urut dan kita terapi. Pak Camat ini jarang urut ya guys, tapi ini nyoba urutannya Aki ya, mudah-mudahan cocok karena berobat urut pun cocok. Dan apakah perlu pijat urut itu ya, jadi bagi kita untuk menjaga tubuh kita biar sehat
biar selalu fresh ya, perlu ya, karena kita kadang-kadang beraktivitas ya, ototnya keras ya, urat-uratnya kencang, memikir, banyak kerjaan, banyak pikiran ya. Jadi apakah pijat perlu ya, perlu ya, untuk melancarkan peredaran darah yang nggak lancar, terus urat-urat yang kencang ya. Terima kasih.
Kita urut, kita terapi ya. Ini adalah urat-urat untuk stamina ya, untuk tenaga ya. Di sini urat-urat pinggang ya. Empat ruas ini kalau sakit pinggang bisa dipencet sendiri ya. Ini caranya cariin yang paling sakit. Biasanya di sini terasa ya.
setelah diterapi kita urut lagi ya, kita lihatin urat-uratnya apa sudah kendor semua ya. Jadi kalau belum ini ketahuan juga di sini ya, tadi nih ada urat yang agak sakit pasti di sini ya, karena di sini kadang-kadang uratnya mengkal ya, peredaran darah nggak lancar di sini, tengkuk ya, kebanyakan ditengkuk. Nanti kalau udah dekat-dekat kampanye orang pada kecapean ya, kalau itu nanti aneh ya. Oh, belum tahu ini banyak itu lupa tuh mah ini mana nggak tahu pikir apa mah anda langsung aja mah. Thank you.
ibaratnya yang capek di daerah engkel sini ya, sama di tengkuk ya. Masih toh? Ya. Masih toh?
Aduh. Lepas dari atas kelihatan. Baunya juga uratnya kencang sekali di sini, lengkal-lengkal juga. Uratnya di sini terkumpul, sebentar aja hilang. Thank you.
sama ketiduran, guys. Sangat balik, rentang.
Ya, ketiduran.
Lemes saja, jangan makan, jangan ikutin. Sebelah. Kepalah sama leher. Tiduran sama. Kita tiduran. Di sini tadinya uratnya merengkal sekali ngumpul ya. Nah, ini udah mulus. Ya. Kemungkinan udah nggak sakit, picik ya. Tadi awal-awalnya pasti sakit. Udah mulus ya. Tinggal leher sama kepala kita terapi pakai baji nitri. Lagi pijat, diterapi biar fresh, biar ringan. Nah, di situ kita pijit ya, nyakit pijit semuanya ya, biar enteng kepala sama wajah juga.
pemijatan wajah sama urat-urat mata ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke guys, alhamdulillahirrahmanirrahim ya guys. Joss Pak. Iya. Alhamdulillah guys, kata Pak Camat lebih mantap katanya. Aduh, tadi tertiduran ya, ketiduran juga ya. Oke guys, apabila video Aki bermanfaat, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan jangan lupa pencet tanda loncengnya biar berlangganan video-video Aki terbaru terus ya. Dan jangan sampai ketinggalan, ikutin terus pemijatan Aki ya. Oke. Lanjut. Salam sehat selalu ya.